Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa adama anfa'ala barakatihi wa bikum fitarain la'akal. Alhamdulillahilladzi ja'ala liman muffaqa min ibadihi wa'idhan min nafsih wa ataqahu min kuhusi syarabihi halawata unsih. Wassalatu wassalam ala kutbi da'iratil asma wa sifat Sayyidina wa maulana Muhammadin Al-man'uti bi anwa'il kamalat wa ala alihi wa ashabihi wa asyaihi wa adharihi wa ansarihi wa atba'ih Alladina abrazu bintiba'ihi al-mukhaddaratil ma'arif wal-fara'if wa akhraju nawadir al-lata'if wal-fawa'id wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin fi kulli waqtin wa awan. أما بعد فهذا كتاب صغر حجمه وقزر علمه وسهل فهمه بزغت في سماء محاسنه تروسه وأشرقت من عرائس مطالعه شموسه قد اشتملت على حكايات لطيفة فائقة وعبارة بارعة منيفة عابقة ونوادر عجيبة وفوائد ونكات غريبة وفرائد لأستاذ العالم العامل العلامة والملاذ الحبر البحر الكامل الفهامة الجامع لأشتات الفضائل والبريء في حل مشكلات المسائل مولانا شيخ شهاب الدين أحمد ابن سلام الحوفي القليوبي المصري قد بلغ من فضائل ما لا يحصى ومن التحقيق والنفع ما لا يستقصى أدم الله بفضله عليه جزيل حسناته وأسكنه فسيح جناته وأسبل علينا ببركاته ذيل ستره الجميل وهو حسبنا ونعم الوكيل وإليه المرجع والمآب وهو أعلم بالصواب. الحمد لله. Kita mulai kisah yang pertama. Ini buku ceritanya tentang kisah. Ya. Kisah tentang ya banyak perkara-perkara yang unik-unik. Kisah yang pertama adalah kisah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Silakan catat kisahnya. Ruqyah diceritakan annam ra'atan bahwa ada seorang wanita kana laha zaujun munafiqun yang memiliki suami yang munafik. Ya, jadi ada seorang perempuan suami munafik. Ini enggak heran ya. Jangankan cerita ini, ada seorang perempuan di zaman Nabi Musa namanya Siti Asiyah, punya suami. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qawlin aw fi'lin bismillah. Dan perempuan tersebut selalu mengucapkan di segala sesuatu dari ucapannya dan perbuatannya kata bismillah. Ya, jadi itu perempuan selalu mengucapkan apa? Bismillah. Makan bismillah, minum bismillah, makan barang bismillah, naruh barang bismillah, semua bismillah. Faqala zaujuha, maka berkata suaminya. Ya, maka berkata la'af'alanna ma'ukhajjiluha bihi, sungguh aku benar-benar akan melakukan sesuatu yang dapat membuatnya malu sebabnya. Kata suaminya, saya akan bikin dia malu. Ini suami jahat nih, lihat bini soleha, bini bertakwa ya, tapi kesel, marah, gak senang. Fadafa'a ilaiha suratan, kemudian si suami menyerahkan dompet kepadanya. Nah, dompet tempatnya menaruh duit. Wa qala laha, maka berkata suami tersebut kepada istrinya, ihfadhiha fawadu'atha fi mahallin wa ghattatha. Kemudian suaminya berkata, kata suaminya, ihfadhiha, wahai istriku, tolong simpankan dompet ini. Kemudian fawadu'atha, diletakkan dompet tersebut di tempatnya, ya, fi mahallin wa ghattatha, dan ditutup tempat tersebut. Ya, jadi naruh dompetnya di mana? Di tempat
lemari lah ya, di lemari, ditutup lemari. Faghafalaha wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darin. Lalu si suami ya ghafalaha, mengelabui istrinya. Si suami itu mengelabui istrinya. Wa akhadha ma fiha, diambil dompetnya. Ya. Diambil isinya, ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darin. Terus dompetnya dilempar ke sumur. Ya. Jadi itu dompet dikasih bini, bininya taruh di suatu tempat, ditutup, suaminya pengen ngerjain istrinya. Diambil itu dompet, ya, diambil isinya, diselamatin isinya, dompetnya dibuang ke mana? Summa talabaha minha, kemudian si suami meminta kepada istrinya dompet tersebut. Faja'at ila mahalliha, lalu kemudian si istri tadi yang soleha datang ke tempat dia naruh dompet. Masih ada gak dompetnya? Udah gak ada. Udah dilempar kemana? Masuk umur suaminya itu. Waqalat, ketika buka tempat tersebut, waqalat, dia berkata bismillah. Maka fa'amarallahu ta'ala Jibril, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril an yanzila sari'an, untuk segera turun ke dalam sumur mengambil dompet yang dibuang oleh suaminya tadi. Karena baca apa tadi? Bismillah. Wa yu'idat surrata ila makaniha, dan dikembalikan oleh maka malaikat Jibril itu dompet ke tempatnya yang semula. Fa wada'at yadaha, maka diletakkan tangan tu istri ke tempatnya, lita'khudaha, untuk mengambil dompetnya. Fa wajadatha kama wada'atha, maka didapatkan itu dompet sebagaimana dia taruh. Subhanallah. Fata'ajjaba zawjuha, suaminya takjub tuh, heran, kok bisa dompet udah saya buang kemana? Ke sumur, tiba-tiba kembali kemana? Ke lemari, semua berkat izin dari Allah. Itu namanya karom. Bukan hanya sekedar takjub, wataba ilallah, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, pelajarannya apa ya? Siapa yang mendawamkan bismillah, istiqomah dengan wirid dan bismillah, bisa dapat karomah. Asal istiqomah, makan bismillah, minum bismillah, buka baju bismillah, naruh baju bismillah, gantung baju bismillah, jalan keluar bismillah, apapun bismillah, nanti akan muncul karomah. Tapi karomah yang semacam kayak begini gak dibuat-buat. Ya, bukan kehendak nafsu kita. Udah ngamalin bismillah, 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 bismillah. Kalau hari ini benar-benar ada makanan nih, ada gitu. Bukan seperti itu. Tapi lebih apa? Ketika dibutuhkan, betul-betul terdesak, biasanya Allah kasih.